하요 이야 징가랑아야 또미 있지앙가이 알라 루카루 아빠 공아 아 루공비 수쿠 쟁기 알야마 아 와이 비비 못 봉와 수쿠 아이 아 띠 이 못 봉와 끌루아 알라마 또미 있지앙 아 오케이라 오케이라 아 오케이 바이바이 아 보장까나 오케이 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 라킹 tadi apa aja kak bodutti bokake apa tuh aking ada cek apa barang tuh aking ayah lu tak tahu lu tiam tiam lah hah aking tadi saya dengar awak cakap bodutti bokake apa itu wah mia suka lah awak cakap apa asal lu mau tahu itu jantan kau perempuan wah mia boyfriend baru awak mana boleh ada boyfriend saya satu orang saya punya boyfriend awak mana boleh ada lain boyfriend Wong my boyfriend baru orang Hailam bo. Ha, tu pasal awak cakap sama dia Hailam lah. Dia ajak awak pergi dating. Dia cakap awak banyak cantik. Oh, itu macam saya pun mau belajar cakap Hailam. Ajar saya sikit. Dari saya pun dapat awal yang dulu. Ha. Ha. Tahu cakap Hailam? Tak nak, saya tak tahu. Awak ajar saya. Ha. Awak ajar lu ah. Ha. Mau ajar lu. Lu bolong mau ajar lu. Cakap sikit-sikit saya tahu lah. Ajarlah. Bibi balik. Ha. Ha, taukah Leong balik? Lu cakap, lu cimpui. Lu cimpui. Itu apa cakap? Apa? Itu Bibi kata, taukah Leong banyak cantik. Oh, ha. Ayam cakap banyak cantik. Ha. Lu cimpui. Lu cimpui ya. Saya cakap Bibi. Saya jumpa Bibi, saya cakap. Lu cimpui ya. Lagi-lagi, cakap baik dengan Bibi. Baik ya. Bibi langau. Bibi. Langau. Bibi cimpui. Bibi langau. Langau kata apa? Bibi langau. Kata Bibi pandai. Oh, Bibi langau. Bibi pandai. Oh, dah akhir. Aku baik. Cakap Bibi tentu suka sama saya. Cakap sikit. Bibi cimpui. Bibi. Bibi langau. Itu macam cakap. Bagus. Bagus. Namanya happy. Yakin. Betulnya. Betul. Jangan main-main. Kalau tahu kalau yang tahu ada mesti puji lu ya. Jadi saya hari ini surah yang ayo aking cimpui aking tak boleh itu ah lu cakap ah dengan tahu kalau yang saya dengan wah tak boleh cakap kalau bayar dia awak pun saya boleh cakap tak boleh itu ah lu cakap dengan tahu kalau yang saya dengan lain orang lu tak boleh cakap tahu kalau yang sama acim saya oh ah dengan saya. Wah lu tak boleh baik, Wah lu cakap Aking Jin Xiang Aking Jin Xiang Itu lu boleh cakap sama wah Itu kata apa? Hah? Itu lah Lu cakap surah lah Ayo, tu gerbang mau hujan baru baik kau sampai rumah. Baik, tahu. Kau dah sampai ya? Bibi. Ayo, bukan jalan cepat balik. Kau takut dia ni nangis ada bambu. Kalau hujan mati, kau kena duduk taisho. Kena duduk beca. Banyak duit kena bayar tau. Bibi, saya suruh belajar tu Hailam punya cakap sikit. Bibi, dia cakap, Bibi cimpui. Bibi, langau. Hei, mana lu belajar ni semua? Yang buka-buka lu belajar. Ada Bibi, saya cakap baik pun Bibi marah. Siapa yang ajar lu? Hah? Aking? Apa lu ajar dia? Taukah Leong, wah taklah ajar lu. Taklah ajar dia. Taukah Leong? Taukah Leong dia cakap lu gemuk. Dia cakap lu bolok. Taukah Leong? Bukan gua tak tahu. Gua reti ayam dekat cimpui langau. Lu sembarang belajar. Bahasa lu tak ada fikir betul-betul orang ajar lu betul tak betul. Oh, Aking. Taukah Leong? Gua tak ajar lah. Taukah Leong dia cakap ni. Rupa-rupa gua tak ada kat rumah ni, lu main-main lah dua-dua eh. Saya kerja, dia ajar saya cakap itu Hailamnya. Dia cakap, Bibi cimpui, Bibi cantik. Cimpui kata gemuk. Bodoh. Dia cakap, Bibi langau. Langau macam lu. Bodoh. Sudah, pergi kerja. Bibi, sebelum saya kerja. Tadi, Bibi. Tadi satu perempuan datang sini. Perempuan banyak cantik, Bibi. Siapa perempuan itu? Bisa. Dia cantik, Bibi. Saya tanya nama dia cakap Nirmala. Dia itu Aci Wanci.
Aci, itu Aci Bibi punya kawan punya anak perempuan lah. Oh, Aci punya anak. Aci punya anak. Apa pasal buat dia datang sini tak pasal-pasal? Dia mau jumpa Bibi pergi dia punya rumah. Dia terasa senang dia pengen anak perempuan datang sana. Tapi anak perempuan cantik Bibi. Orang tinggi. Dia senyum pun cantik. Pakai pun cantik. Oh. Asal awak tak tahu? Oh, dia taklah cakap wow. Awak belakang ada kerja. Ada Bibi. Dia panggil Bibi pergi rumah dia. Dia cakap dia punya anak. Mau kahwin. Itu sebelum kahwin dia nak bikin tu sandunggu. Siapa tunggu? Sandunggu Bibi, bukan tunggu, sandunggu. Lu cakap bahasa Tamil mana kau tahu apa tu? Oh, itu sandunggu cakap itu perempuan umur 12 tahun atas bukan. Dia sudah jadi macam anak darah lah. Jadi kasih dia bikin semua, kasih mandi semua bukan, kasih dia itu barang terbaik semua, kasih buang barang. Jadi sudah cukup time dia kasih kahwin lah. Itu macam lah. Cakap lah, sandunggu, sandunggu, tunggu, tunggu. Siapa kau tahu mana sama tunggu? Ya, tahu kan Leong, tak tahu belajar lah. Macam dia, tadi tak tahu belajar, sekarang lu tak tahu lu belajar lah. Oh, ya, belajar juga tak salah eh. Abi dia pergi kau pergi. Dia pergi Bibi. Bila? Ada Bibi ni, hujung minggu Bibi. Hujung minggu. Hujung minggu kau tak apa-apa eh? Tak ada Bibi. Abi tengok diary ada apa-apa tak? Ai kau mana ada diary? Ada Bibi. Saya ikut pergi ya Bibi. Dia panggil kau seorang boleh ikut pergi buat apa? Tak apalah Bibi, saya boleh saya bawa kereta. Nanti saya tak ada pergi macam mana itu kereta mau jalan? Ya. Tok Kalio, gua pergi ya. Ayalah dia pergi sama gua lah. Macam ni apa mau pergi ya? Awak duduk rumah. Tak boleh tak kalau ada perempuan cantik, awak mesti mau ikutnya. Alah. Ada perempuan cantik boleh ikut buat apa? Nanti lihat, lu tahu lah tau kah Leong, dia macam katal punya. Alah, lu dua-dua ni tak habis-habis. Mak, Leong cerita mau pergi-pergi ni, mau pergi mana Mak? Tak ada awak cik ni rumah ni, hujung minggu dia ada macam satu, tak tahu apa upacara. Dia panggil dia cik Mak pergi. Ramai juga orang dia. Upacara makan-makan. Ada makan-makan. Dia ada anak mau kahwin, dia ada macam apa tu? Sanunggu. Sanunggu. Mak, kalau kena pergi sanunggu, kita pergilah Mak. Kau pun lama tak makan ni lauk India Mak. Tak malu kah? Orang panggil Mak seorang-seorang pergi, lu mau pergi? Alamak. Tahu kah Leong, bawa kita pergilah. Apa salah? Tahu kah Leong? Lu bawa kopi tak bawa kita mana boleh, oh? Betul. Saya pergi sebab saya membawa kereta. Tak apalah, tahu kah Leong? Lu pergi ya, itu ampau kasih besar sikit semua jali lah. Betul Mak. Ampau mana boleh kasih dia orang India. Kita Cina aja kasih ampau. Oh Mak, kalau orang India. Gua tahu Mak, gua selalu nampak. Orang India kita kasih pisang satu tanda Mak. Ada riset. Apa pisang satu tanda? Awak ingat pasal monyet kah? Bukanlah dia orang kasih pisang, orang pergi kuil dia semayang baru pakai pisang, pakai kelapa. Apa yang cakap betul lah? Iyalah, tahu kah Leo? Kita orang Cina pergi, orang rumah India tak apa. Kita ikut kita main alat lah, kasih ampau. Ya, betul. Takkan kita mau makan flim? Iyalah. Kita kasih ampau duit, apa dia mau belanja, boleh belanja. Wah, gua ada berita banyak baik. Ini hujung minggu lah, gua dapat makan selap. Lu dapat makan selap? Apa selap makan selap dekat mana? Lu mau makan selap lah? Itu wak cik lah. Dia tak ada perempuan tadi pagi pergi rumah gua, dia cia gua kia cua. Dia kata, dia pergi anak-anak, tentang kan anak perempuan gua tak dengar betul lah. Dia kata, dah apa ugu. Macam kan lu tak apa ugu, tak udu. Apa-apalah alam makan gua tiada pergi punya. Dia pun ada panggil kita, dia panggil gua, dia cia gua. Dia datang rumah lu lah? Dia datang kau tak rumah, kau pergi kuliah main ceki. Kau nasib baik ada rumah. Anak-anak kok, kau tak ada rumah, kau dah tak dapat pergi nanti. Dia first time ada rumah. Biasa round satu Melaka. Biasa lu pula tak ada rumah . Gua duduk-duduk dekat rumah, tak ada kerja, kau kuliah lah main ceki. Kopi, yang lupa lu angkat, yo pergi singgah rumah gua, ambil gua. Atau korang sama-sama atau mana berana pergi awak sibuk siap. Bibi, kasih 50 sen naik ke beca, Bibi. Tumpang kereta lah. Saya ikat awak atas kereta. Mana orang pergi awak mau ikut? Sendiri pergilah. Tak apalah, kita pergi. Kita ajak dia pergi sekali lah. Silah. Orang Bibi, mana mau selit lagi, Bibi? Duduk atas kereta. Apa khabar? Kafe baik.
Hari itu saya suruh anak saya pergi ke rumah Bibi. Ada. Saya takut dia tak datang. Hai, itulah panjang umur lu. Hai, gua baru cakap pasal ya. Gua kita tak jumpa. Lalu tak tahulah nanti lu siang kita datang. Ya, apa saya hal kata, tu? Saya mau kahwin ke anak, Bi. So besar. Mau kahwin ke anak. Alah, tak lama terima menantu lah ni. Inilah saya kata, Bi. Jangan lupa tau. Ayalah. Memang saya datang. Saya kata, Bibi, kau tak datang. Saya rasa kecil hati lah. Itulah aku kata. Kita duduk dekat-dekat baik-baik. Sama-sama. Bibi dan Budi pun ada kat kita. Anak saya mau pergi sekolah. Selalu saya mengadu kat Bibi. Ayalah, tak apalah. Itulah Wakci saya kata. Ayuh, Wakci ingat kita anak beranak. Ingat. Mana bawa Acim. Bawa si apa Hakim. Bawa si Gopi. Ramai-ramailah. Hai, satu rumah sikit datang. Alah, macam tu lah bagus. Cincai-cincai kita makan dari sini. Yalah, what? Ini macam sepatah apa pantun kat Malaysia ni. Pagi apa kata bulan puasa menganyam ketupat, rebus mari di pagi raya. Rakyat Malaysia semuanya hebat, tak kira bangsa, semua kita rasa biasa. Acimnya jemput pun betul lah ikhlas. Saya ingat nanti anak sudahlah. Tak boleh, Bibi masih datang. Itu macam saya kata, anak Cina jual tapi. Anak Cina jual tapi, dia kata dulu apa ni. Anak Cina jual tapi, dia kata jual mari di kampung Jeti, dia kata. Alah, jemputan lu bukan di bibir saja, daripada terus di hati. Alah, terima kasih, Bi. Saya suka Bibi. Apakah baik bertemu hari ini lah? Itulah aku cakap. Baru aku cakap. Bibi pergi mana ni? Saya mau pergi pasar. Alah, Bibi aku tak pergi pasar, tak jadi betul. Itulah. Ikan mahal, Bi. Ayuh, bukan ikan saja. Sekarang sayur-sayur, cili-cili cuma mahal. Betul. Ayah, Arab si Gopi beli. Arab si Aking beli. Cili busuk dia buat balik. Alah, apa kaya, sayur tu dia buat balik. Alah, kepiting mati dia buat balik. Apa tu jadi tu? Itulah. Tak satu betul. Tak sama tangan kita juga. Betul. Itulah. Ini jangan budak-budak cuai-cuai. Kita akan bercakap. Diorang kata semua mak. Kau pilih lah. Itulah. Tapi tak apa lagi. Macam pun kat Malaysia kita ni, best. Itulah. Cakap betul. Kita kalau biasa sudah pergi ke mana-mana negeri. Betul. Macam mana pun Malaysia juga betul. Bagus. Itulah. Kau cakap diorang kata mau pilih negeri. Kau cakap sudah. Kau dah beranak kat sini. Kau hidup. Biar kau mati pun sini. Mana mau pilih lagi? Padang orang bertumbuh rumput. Padang kita bertumbuh lalang. Betul. Tapi kita rasa semua sama. Sama. Macam tu kita selalu di lain negeri kita ingat bagus. Alah, kita kalau tengok dekat newspaper, dekat televisyen. Ya. Tak sama juga Malaysia ni. Alah, aman, damai. Apa semua ada makan cukup. Ya, bukan? Yalah. Bibi, bila mau kahwin kat sini, Cik? Alah, si budak-budak tu susah lah, Cik. Bakar darah. Masih betul juga. Alah, budak-budak sekarang bukan dia mau dengan kita cakap. Ya. Dia mau pilih sendiri. Kita pilih, dia tak suka. Apalah, dia pilih pula yang bukan-bukan. Bebek. Alah. Tapi macam mana pun, dia biasa duduk baik. Yalah, Cik. Sim gua kadang-kadang tau. Jangan lupa datang. Ayalah. Saya ada telefon. Okey. Ayalah. Okay. Terima kasih. Terima kasih, Bi. Si Mama tu dekat rumah baik? Baik. Kirikan salam. Dia cakap sama saya ni. Jangan lupa tau panggil Bibi. Okeylah, kamsia lah. Tuan Allah boleh balik dunia budi lah. Tuan anak beranak semua boleh. Alah, itulah kita minta sama Tuan Allah. Boleh pengang banyak-banyak umur untung tu minta. Ya, Bi mau pergi pasar. Ya, saya mau pergi pasar. Terima kasih, Bi. Okey, sama-sama. Jumpa lagi kau jalan sini. Shortcut. Ya, shortcut. Jalan sana, ya? Okey. Jumpa lagi, ya? Ya, jumpa lagi. Okey, kamsia tau. Kita datang semua kemari. Saya pula jawablah. Jalan-jalan pergi ke Bacang. Jumpa Cik Mat pungut siput. Macam manalah Bibi tak datang. Saya sendiri datang menjemput Bibi. Lu tak tahu siapa kata kupu-kupu ramah-ramah hinggap seko di tiang rumah. Alamak, kita ni sobat yang lama. Lu tak jemput tu datang juga. Alamak, di mana Cik? Kecik tapak tangan. Mudah ni gua apa tak ada.
sehari dia tak ada. Ya. Ya. Eh, Akin, kau mau tanya sama lu. Apa sah tu hari lu masak itik-itik basi? Ya, mana tanah basi. Kau nak tahu kali yang kelekut beli itik mulamnya. Jangan buat malu orang semua dengar kau cakap. Semua dah tahu. Sekejap, lepas tu gua makan gagat. Ada ke itik basi? Ya. Sula basi, taklah jangan cakap lah, malu lah. Itu supermarket dah itu. Itu expired date ni tau. Jalan kita ni pun. Lu pun tak baca, tak tahu pergi sekolah. Gua pun tak pergi sekolah. Mana lah tak expire kah? Vampire kah? Vampire. Vampire kah? Haa, inilah kita kata ni. Kita ni dulu tak pergi sekolah, salah eh. Cik, kadang-kadang orang haji ni bukan boleh harap. Lu kasih duit lebih, dia beli itik ni tiga suku sudah gol. Berapa tahun itik tu sudah mati dia beli. Makan boleh tak jadi apa-apa. Lu yang buat ni kerja hari sekali. Oh, baik dah tak perlu sakit. Ya. Ya, tapi dia biar injin mana tolong. Apa masuk pun tak lah. Apa tak strong selalu dia main exercise. Gini-gini. Ya. Ini saya mau tanya Kak Bibi. Saya. Si Gopi ni hari-hari pergi rumah Bibi apa hal? Alah, adalah hal sikit-sikit. Dia kerja kat rumah saya. Dah lama dia kerja sama saya. Saya dengar kata ada percintaan ni. Ayah, ini yang mudah-mudah dia orang punya hal. Tu kita tak usah campur, Acik. Ya, dia kah? Suka dia, dia suka dia. Pergilah go ahead tu mudah-mudah. Ya, kita kat Malaysia ni apa? Semua bersatu padu. Itulah. Kata wah, orang apa berdiri teguh. Ayah, ayah yang kita mahu. Wah, nanya tu menantu papan Cina, eh? Ya. Ayah, kiam gini. Marilah masuk tiba. Tonton dengan cantik. Baju ancai macam merah-merah. Ini anak nombor dua. Oh, wah. Itu nombor satu. Oh. Mari masuk, Acik. Bila dia ni mau kahwin? Lambat lagi. Alah, sudah boleh. Ada jodoh tak? Tidak ada. Alah, sudah. Kau boleh kaisau kan? Ayah sudah. Banyak-banyak orang luar harapkan dia. Dapat menantu dapat. Buat you ni mau kata mau kaisau orang, lu sendiri pun belum kahwin. Betul, Acik. Kau nak kaisau orang? Tak boleh lagi lah, so overtime lo. Tapi Acik ni baik. Baik. Pasal apa-apa kita lupa-lupa dia nanti. Betul. Dah selalu cakap. Saya akan lutut baru. Saya selalu mau pergi kat rumah Bibi. Apa sahaja, saya mau kuih bakul. Yalah, ada saya ada simpan. Kuih bakul dulu saya ada simpan. Nanti kita tunggu. Tahu kan, ya? Kita masuk. Acik, aku lah sulah lapar. Boleh. Alah, malu. Eh, mana si Richard sama si Kopi? Eh, Richard! Oi, mari, main jumpa. Ayo, saya nak bawa kawan sana. Eh, jangan. Saya bawa Richard sekali. Boleh, mari Kopi. Yang dah kita kawan-kawan anak, dia bawa dacing, dia timbang, berapa berat?